Serah terima bantuan kendaraan operasional sepeda motor Yamaha NMAX dari Pemda Bogor untuk para kepala desa di wilayah Puncak berlangsung Rabu pagi di halaman kantor Kecamatan Cisarua. Pada kesempatan itu, Heri Risnandar, Camat Cisarua, menyampaikan kendaraan ini diharapkan akan menjadi aset berharga bagi setiap desa di wilayah kepemimpinannya. Selain itu, Camat menghimbau agar kendaraan ini tidak hanya berhenti pada penyerahan tetapi juga diiringi dengan anggaran untuk perawatan yang memadai. Dengan penyerahan kendaraan operasional ini, semoga bisa berfungsi optimal untuk pelayanan publik di tingkat desa. Kami mengapresiasi fasilitas pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi kemacetan pada desa, paling tidak untuk pindahan ke wilayah. Biasanya wilayah dijangkau oleh mobil, mudah-mudahan ini bisa mendapat kemudahan. Harapannya desa ke depan bisa. Kegiatan ini juga bertepatan dengan sosialisasi menjelang pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November. Camat Cisarua mengajak semua pihak untuk berperan aktif demi kesuksesan pemilu yang akan datang. Dalam kesempatan ini, semangat kebersamaan dan kolaborasi terlihat jelas, tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi masyarakat. Kepala Desa Citeko mewakili semua kepala desa di Kecamatan Cisarua mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Pemda Bogor. Bantuan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan infrastruktur desa. Yang akan dilakukan. Terima kasih terlebih dahulu saya selaku Ketua Kepala Desa dan Ratu DPK Desa Kecamatan Cisarua mengucapkan terima kasih kepada Pemda Bogor yang telah memberikan hibah sebuah kendaraan bermotor roda dua yang insya Allah akan memicu pelayanan yang lebih cepat bagi masyarakat. Dengan adanya kendaraan, akses menuju masyarakat akan menjadi lebih cepat dan mudah. Palapa TV Bogor mengabarkan.